Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bahubali The Beginning. Sebuah film kolosal yang gak kalah dari film Mahabharata ini, ceritanya cukup bagus guys. Seorang anak bayi yang kini diselamatkan oleh Ibu Suri ini bernama Bahubali. Nah, kenapa Ibu Suri dari kerajaan Mahispati ini ngotot banget ingin menyelamatkan bayi itu? Konon anak tersebut akan menjadi penguasa di kerajaan Mahispati. Dan kenapa prajurit dari kerajaan tersebut malah ingin membunuh Bahubali? Penasaran dengan ceritanya? Mari simak baik-baik alur filmnya. Film diawali dengan gemuruh air terjun mengiringi langkah seorang wanita yang tertatih berjalan mengindung bayi. Dengan anak panah yang ada pada punggungnya, wanita ini merupakan Ibu Suri dari kerajaan Mahismati. Dia adalah Savigami, sejenak menghentikan langkahnya dan memanipulasi jejak pada kakinya. Lalu tibalah dua orang prajurit, namun Ibu Suri bukanlah ibu-ibu pada umumnya yang cuma bisa nyalain sen ke kiri, tapi beloknya malah ke kanan. Dia juga mampu mengatasinya dengan membunuh dua orang prajurit tersebut. Lalu dia pun bertujuan untuk menyeberangi sungai. Sayangnya, deras pada air membuatnya terpeleset dan terjatuh terbawa derasnya arus sungai. Saat dirinya menahan derasnya aliran sungai, Ibu Suri menatap ke atas dan bersumpah dengan mengatakan, "Dewa Siwa, untuk semua dosa yang kuperbuat, silahkan ambil nyawaku, tapi anak ini harus tetap hidup. Dia harus tetap hidup dan ibunya yang menunggunya." Lalu dia juga berkata, "Dia harus hidup dan naik tahta Mahismati." Ia pun mengangkat tangannya setinggi-tingginya agar sang bayi tidak tenggelam. Pagi harinya, penduduk desa menemukan mereka dan mengambil Bahubali yang masih berada di tangan Ibu Suri. Sementara itu, Ibu Suri Savigami menunjukkan kepada seseorang yang menyelamatkan Bahubali ke arah tebing air terjun. Dan dia pun langsung terhanyut terbawa aliran sungai. Pria tersebut heran dengan petunjuk Ibu Suri, namun mereka yakin bahwa wanita yang tenggelam itu adalah salah satu dari kerajaan yang letaknya jauh di atas tebing jurang. Bersama dengan salah satu dari mereka yang menemukan dua mayat prajurit di tepi sungai, hal itu meyakinkan bahwa wanita dengan bayi di tangannya adalah buruan dari kerajaan. Salah seorang pria yang menjadi suami wanita itu menyangka petunjuk yang diberikan Ibu Suri adalah permintaannya untuk mengantarkan bayi tersebut ke sana. Namun wanita itu menolaknya, dan dia percaya jika kerajaan tersebut mengirim pasukan untuk membunuh bayi itu. Dan dia pun memutuskan untuk merawat dan menjadikannya anak. Beberapa tahun kemudian, Mahendra Bahubali diberi nama menjadi Siva. Sejak kecil, dirinya memandangi tebing dan bertanya pada ibunya dengan apa yang ada pada balik tebing itu. Rasa penasaran pada hatinya membuatnya berkali-kali memanjat tebing tersebut hingga dirinya tumbuh dewasa. Namun dia selalu gagal untuk mencapai puncak pada tebing itu. Sang ibu angkat yang melihat sikap anaknya melakukan ritual dengan menyeramkan arca Siwa dengan maksud membandingkan dewa Siwa agar sang dewa mengabulkan permintaan ibu tersebut yang menginginkan anaknya Siva untuk mengurungkan niatnya memanjat tebing air terjun. Hal itu diketahui Siva, Siva pun meminta kepada ibunya untuk membantu melakukan hal tersebut. Mengingat usia ibu yang tidak muda lagi, Siva bermaksud membantunya dengan mengambilkan air ke dalam tebing. Namun petapa guru berkata, jika itu dilakukan, maka ritual ibu sia-sia. Hal tersebut membuat Siva kesal, lalu dia pun memukul arca Siwa tersebut dengan sebuah tombak. Sang ibu yang melihat berusaha untuk menghentikannya. Dia pun memukul Siva dengan batang rotan. Keras tubuh pada Siva malah menyalahkan rotan di tangan ibu. Bersama dengan Siva yang berhasil menghancurkan arca, dan dia pun mengangkat arca tersebut.
Dengan disaksikan para warga desa, dia membawa arca tersebut menyeberangi sungai dan meletakkannya tepat di bawah air terjun. Dengan begitu, menurutnya, sang dewa tidak hanya 1000 kali akan mandi, melainkan selamanya dia akan mandi. Tiba-tiba aliran pada air terjun mengantarkan sebuah topeng dan terjatuh tepat di hadapan Shiva. Suatu ketika, sang ibu berterima kasih atas saran yang diberikan petapa guru, karena sejak saat itu anaknya tidak lagi memanjat tebing pada air terjun. Namun sekarang malah merasa aneh dengan sikap Shiva yang selalu duduk dan menatapi topeng kayu yang terjatuh dari atas. Sang petapa guru meyakinkan ibunya jika Dewa Shiva bekerja dengan cara yang tidak terduga. Lalu sang petapa guru kembali mengingatkannya bahwa Shiva yang telah mengangkat arca Shiva, maka keinginannya yang akan selalu dikabulkan oleh sang dewa. Berarti secara nggak langsung, Shiva lah yang melakukan ritual. Lanjut cerita, Shiva yang terus memandangi topeng tersebut bertujuan untuk pulang. Namun saat ia mengangkat topeng itu, pasir yang jadi alas topeng menghasilkan cetakan wajah seorang gadis. Shiva pun menggambarkan wajah seorang gadis sehingga dirinya membayangkan gadis tersebut. Dan hal inilah yang membuatnya secara tidak langsung kembali melakukan aksi memanjatnya. Gadis yang dia bayangkan membawa ia memanjat tebing dengan aksi-aksi yang memanjakan mata para penonton. Ketika hampir sampai, dia membuat sebuah busur dan anak panah dan menggunakan setiap ranting pada pohon untuk menjadikan sebuah tali. Dan dia mengikat di pinggang. Pada akhirnya, dia pun berhasil hingga sampai puncak tebing. Saat Shiva melakukan pencariannya, dia melihat seorang prajurit wanita yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Namun wanita tersebut adalah seorang kesatria. Dengan bantuan pasukannya, dia menghabisi para prajurit yang mengejarnya. Dengan disaksikan oleh Shiva dan faktanya, topeng yang ditemukan Shiva adalah milik wanita tersebut. Dia adalah seorang satria perempuan dari kerajaan Kuntala bernama Avantika, seorang wanita yang telah bersumpah untuk tidak memperlihatkan dirinya bersama dengan sekumpulan orang yang berada dalam gua dengan misi mereka untuk membebaskan ratu mereka yang dikurung oleh Raja Maismati, yaitu Ratu Devsena, dikurung selama 25 tahun oleh Raja Maismati yang bernama Baladev. Lanjut cerita, Avantika bertanya kepada ketuanya akan salah seorang prajurit dari kerajaan Maismati yang bernama Katapa. Dia mendengar sebuah kabar jika Katapa adalah orang yang baik dan dia pun bertanya kenapa mereka tidak meminta bantuannya. Sang ketua pun berkata jika Katapa memang sangat baik, namun dirinya tidak dapat membantu mereka. Katapa tetap adalah seorang prajurit yang hebat dalam berperang, namun posisinya sebagai anggota kerajaan adalah jika dirinya berada dalam peperangan. Namun jika tidak berperang, dia hanyalah seorang budak yang harus setia dengan Maismati. Hal tersebut diakibatkan sumpah dari nenek moyangnya yang telah berjanji setiap keturunan dari sukunya akan melayani tahta Maismati seumur hidupnya. Di sisi lain, Avantika yang berada di tepi sungai, dia menatap bayangan wajahnya dari genangan air. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam air bersamaan dengan beberapa ikan yang kecil menggigit tangannya. Shiva datang dan melukiskan tato pada tangan Avantika. Lalu suatu ketika, Avantika mendapatkan tugas untuk masuk ke dalam wilayah Maismati dan membebaskan Ratu Devsena. Namun sang ketua yang melihat tato di lengan tangan Avantika membatalkannya. Sang ketua mengira jika Avantika terfokus pada kecantikannya dibanding sumpahnya. Hal tersebut membuatnya tidak layak mendapatkan tugas terhormat itu. Namun Avantika memberikan keyakinan pada ketua jika air mata yang jatuh padanya adalah gambaran dari darahnya yang telah mendidih menahan amarah. Mendengar hal itu, ketua memberikan kepercayaannya. Lalu disinilah kita diperlihatkan sebuah kerajaan yang besar bernama Maismati.
menampilkan beberapa budak yang sedang disiksa. Kerajaan besar di bawah kekaisaran seorang bernama Baldev, seorang pria yang gagah, berdiri tegak bertujuan untuk menghadapi seekor banteng yang besar dan liar. Dengan disaksikan ayah dan anaknya, Baldev berhasil menjatuhkan banteng tersebut. Namun banteng yang berada dalam pengawasan para prajurit itu kembali bangkit dan mengejar Baldev. Lalu Katapa datang dan mengadang banteng tersebut. Sayangnya, Katapa terpental bersama dengan Baldev yang kembali menjatuhkan banteng itu. Melihat kesetiaan yang diberikan Katapa, Baldev terkagum. Bahkan dia bertanya, mengingat-ingat apa yang ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa mempertahankan janji dan sumpahnya itu untuk mengorbankan nyawanya dan menyelamatkan dirinya. Katapa yang terdiam, Baldev pun kembali bertanya, hadiah apa yang diinginkannya? Mendengar hal tersebut, Katapa memohon kepada Baldev untuk membebaskan Devsena yang sudah terantai selama 25 tahun. Lalu Baldev menyetujui permintaan Katapa dengan mengatakan bunuh dia karena tak ada kebebasan lebih baik dari kematian. Melihat Katapa yang terdiam, Baldev kembali berkata, jika tidak mau, maka biarkan dia menderita. Bukan hanya 25 tahun, tapi sampai dia mati. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang pangeran yang sedang memperlakukan seorang tawanan seperti hewan. Wanita tersebut yang bernama Devsena. Baldev yang menghampirinya dengan melontarkan perkataan yang menyinggung akan masa lalu Devsena. Salah satunya, kau lebih memilih dia daripada aku. Dan dia juga mengingatkan Devsena jika Mahesh mati telah melupakan nama dia. Ketika Baldev pergi meninggalkannya, Devsena memungut ranting kering hingga malam. Lalu dia pun dihampiri oleh Katapa, dan Katapa meminta kepada Devsena untuk menerima kenyataan dan membiarkan dirinya supaya mati dan kemudian terbebas. Namun Devsena menolak. Ia yakin bahwa putranya akan datang menyelamatkannya. Katapa kembali meyakinkan Devsena bahwa putranya telah tiada, dan dia memohon kepada Devsena untuk menerimanya dan berhenti melakukan hal gila di sepanjang hari. Tiba-tiba Devsena menatap ke arah Katapa sehingga membuat Katapa terkejut. Dia juga menjelaskan kepada Katapa tujuan mengumpulkan ranting adalah bukan hal gila. Hal itu dimaksudkan untuk membakar mayat dari Baldev di saat putranya datang nanti, dan Mahesh mati akan mendengar jeritan Baldev yang menghadapi kematiannya. Di sisi lain, Avantika yang menyadari keberadaan Shiva, dia memancing kehadirannya dengan posisi yang siap memanah di atas pohon. Ternyata Shiva berada tepat di atas kepala Avantika. Lalu dirinya mengeluarkan seekor ular pucuk dan meletakkannya di panah Avantika sehingga membuat Avantika tidak bergerak. Di saat itu, Shiva kembali melukis kato pada bahu Avantika. Kesal dengan apa yang didapatkan Avantika, kembali mencari Shiva. Lalu Avantika menemukan keberadaan Shiva. Mereka bertarung, namun pertarungan tersebut hanya dilakukan oleh Avantika, di mana Shiva hanya menghindar sambil melucuti semua pakaiannya dari lengan hingga baju perangnya. Lalu Shiva pun membuat rambut Avantika terurai, dan dia membersihkan Avantika dengan air terjun. Ketika selesai, Avantika menatap bayangan wajahnya di air, membuat dirinya terdiam. Setelah berkenalan dengan Avantika dengan cara yang tak biasa, Shiva pun membantu Avantika untuk menyelamatkan ratunya Devsena. Selama ini pasukan Avantika tidak ada yang pernah berhasil memasuki benteng dari kerajaan Mahesh Mati. Namun Shiva, pria berkumis dengan gambaran seorang kesatria yang tampan dan baik hati, masuk dengan gampangnya, memanfaatkan kecerdikan yang dimilikinya. Saat memasuki kerajaan, Devsena berkata, Mahesh Mati bernapaslah, anakku telah kembali. Tiba-tiba pakaian Shiva berubah menjadi sebuah jubah perang milik pangeran mahkota bersama dengan kerajaan Mahesh Mati yang sedang akan merayakan ulang tahun sang raja, yaitu Baldev, dengan membangun patung emas dirinya setinggi 100 meter.
dengan bantuan para warga yang dijadikan pundak untuk mendirikan patung tersebut. Namun apa yang terjadi? Besarnya patung membuat para budak tidak mampu menahannya. Ketika patung hampir tumbang, Shiva datang dan menarik tambang pada patung tersebut. Dengan wajah yang tertutup seperti mikop, dia membantu para budak membantu patung raksasa itu berdiri lagi. Ketika ia menoleh, warga terkejut karena wajahnya tidak asing, bahkan seperti melihat sang dewa. "Bahubali," ucap seorang budak, lalu diikuti oleh yang lain. Mengucapkan nama Bahubali seperti energi luar biasa bagi seluruh budak, hingga mereka seperti mendapatkan kekuatan berlebih untuk mendirikan patung raksasa itu. Diiringi dengan gendang dan tarian, semua warga pun ikut berteriak menyambut Bahubali, hingga membuat Baldev berdiri seperti ketakutan. Bahkan seekor gajah pun menyambutnya. Nama Bahubali pun seketika menggema di Mahis Mati dan membuat Baldev jengkel. Sementara dari kejauhan, Devsena tersenyum sinis kepada Baldev. Pertanda pembalasan dendam segera dimulai. Yang ia tunggu selama 25 tahun akan datang. Patung yang berdiri tegak terlihat kecil dengan patung Bahubali di belakangnya. Sebuah pertanda jika Mahis Mati adalah milik Bahubali. Ketika malam, Shiva menyamarkan diri menjadi seorang prajurit. Bersama dengan prajurit yang lain, Shiva ikut bergabung untuk menemui Baldev. Lalu Baldev bertanya kepada semua prajurit siapa orang pertama yang menyebutkan nama Bahubali. Shiva pun berkata jika dirinya tahu. Namun dengan misi yang dijalankan Shiva, menjatuhkan api pada tirai dengan tujuan mengalihkan pandangan Baldev dari api. Namun Baldev yang telah melihat mata Shiva, dia merasa jika mata itu tidak asing baginya. Shiva berlari dari kejaran para prajurit dan menghampiri Devsena. Seketika Shiva berhenti dan menatap penuh dengan kesedihan melihat rantai pada Devsena. Hal itu membuat amarahnya berkejolak. Ia pun mengajar semua prajurit di sana. Lalu dia melepaskan rantai dari Devsena dan dia pun membawanya dengan sebuah kereta kuda bersamaan dengan Katapa yang melihatnya. Dia segera bergegas dan mengejarnya. Begitu juga dengan anak Raja Baldev yang bernama Badra. Dia pun turut mengejar Shiva. Namun di pertengahan perjalanan, Shiva yang lengah terkena jebakan hingga terlempar ke dalam kubangan lumpur. Devsena dan Shiva pun berhasil ditangkap oleh Badra bersamaan dengan pasukannya. Bahkan Badra memperlakukan Devsena seperti hewan. Melihat hal itu, Shiva menjadi kesal. Ditambah Shiva yang melihat Devsena yang dipukul oleh Badra, dia pun langsung berontak dan memporak-porandakan seluruh pasukan Badra. Sampai di mana dia mengajar Badra, namun usahanya membunuh Badra dihalangi oleh Katapa yang memang bertugas melindungi anggota kerajaan. Meskipun nyawa menjadi taruhan, namun Shiva terus menyerang Badra tanpa memperdulikan Katapa. Begitupun Katapa yang melakukan tugasnya, dia terus melindungi Badra. Devsena berlari, berusaha menghentikan Katapa bersama dengan datangnya Avantika dan pasukan dari Kuntala. Begitupun ibu angkat Shiva dengan penduduk desanya, semua melihat Shiva yang sedang bertarung dengan Katapa dan Badra. Lalu Katapa memanggil kudanya dengan tujuan mengambil pedangnya. Melihat hal itu, Shiva pun berlari mengambil kuda tersebut. Katapa yang berhasil menggenggam pedangnya, namun Shivalah yang berhasil menyabut pedangnya tersebut dari sarungnya. Ketika dia pun menebas kepala Badra hingga terpisah dari tubuhnya. Hal itu membuat Devsena tersenyum dan disambut dengan turunnya hujan. Katapa yang melihatnya menjadi marah. Dia mengambil tombaknya dan menyerang Shiva. Lumpur pada wajah Shiva disapu bersih oleh air. Ketika dia menoleh, Katapa terkejut dan melepaskan tombaknya. Dia pun berteriak dengan menyebut Bahubali, membuat para prajurit terpana dan jatuh berlutut termasuk Avantika dan pasukan kerajaan Kuntala yang tersisa. Katapa pun meletakkan kaki Shiva alias Mahendra Bahubali ke atas kepalanya dengan menampilkan gambaran saat Bahubali terlahir di dunia.
ketika hujan reda bersamaan dengan langit yang telah menerang, Katapa mengambil ibu angkat Shiva dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjaganya. Shiva yang kebingungan dengan apa yang terjadi, dia berkata kepada Katapa, ibunya menatap dengan kesedihan dan dia tidak mengenal prajurit itu, namun mereka menatapnya bagaikan dirinya adalah dewa. Dan dia melihat penderitaan dari Devsena, wanita yang belum dikenalnya. Namun dia merasakan kesal dan jiwanya terasa sakit. Lalu dia bertanya, siapa aku? Lalu Katapa pun menjawabnya bahwa dirinya adalah putra dari penyelamat mereka yang bernama Amarendra Bahubali. Dia adalah obat bagi Devsena, sang ibu yang menanti kedatangan putranya selama 25 tahun. Dia juga adalah buah pengorbanan dari ibu suri Sivagami. Lalu berceritalah Katapa, sebuah kerajaan Maismati yang didirikan oleh kakeknya bernama Maharaja Vrikamadeva yang memiliki seorang kakak yaitu Bijayadeva. Karena cacat, Bijayadeva tidak dapat dinobatkan menjadi raja. Di suatu hari, sang raja Vrikamadeva wafat dengan meninggalkan seorang ratu yang sedang mengandung usia 6 bulan. Adik ipar sang raja yang juga seorang istri dari Vrikamadeva yaitu ibu suri Sivagami mengambil alih kerajaan. Namun kesetiaannya dan kecintaannya kepada kerajaan, ia berusaha menyejahterakan rakyatnya dan memiliki seorang putra yang bernama Baldev. Suatu ketika, sang ratu telah melahirkan seorang putra, namun dia meninggal saat melahirkan. Lalu ibu suri pun memberikan nama pada bayinya, yaitu Amarendra Bahubali. Tahta yang kosong memacu para pemberontak untuk mengambil alih, namun ibu suri bersama Katapa mempertahankannya. Ibu suri diminta oleh Mahamentri untuk menduduki tahta, namun dia menolaknya. Lalu Bijayadev berkesimpulan jika tahta akan jatuh pada anaknya yaitu Baldev. Namun ibu suri memberikan pernyataan jika kedua putranya yang berhak memiliki tahta Maismati, namun itu akan dinilai dari siapa di antara mereka yang lebih berani, bijaksana, dan penuh kasih sayang yang akan dinobatkan menjadi sang raja. Amarendra Bahubali dan Baladeva dibesarkan bersama dan dilatih di semua bidang termasuk seni, sains, penyamaran, politik, dan peperangan. Tapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kerajaan. Mereka berdua diadu untuk menunjukkan kekuatan mereka masing-masing agar dapat menjadi raja Maismati. Suatu hari, ibu suri mendapatkan laporan bahwa orang kepercayaannya, yaitu Saketa, telah mencuri rahasia militer mereka. Bahubali dan Baldev pun diutus untuk menangkap Saketa, dan mereka berdua pun berhasil menemukan Saketa. Ketika Bahubali berupaya menangkap Saketa yang berniat untuk bunuh diri, Baldev berusaha untuk membunuh Bahubali. Namun rencananya gagal setelah Katapa dan pasukannya datang. Saketa menjelaskan kepada Katapa bahwa rahasia militer akan dijual kepada Kalakeya yang merupakan musuh dari kerajaan Maismati. Hingga kemudian pertempuran kerajaan Maismati dan kerajaan Kalakeya tidak dapat dihindarkan. Kerajaan Maismati yang dipimpin oleh Bahubali dan Baldev membangun siasat untuk melumpuhkan pasukan Kalakeya dengan ketidakadilan di mana pasukan pemanah didapat pada barisan Baldev. Namun Bahubali hanya tersenyum ketika Katapa memintanya untuk protes. Hari peperangan pun dimulai. Baldev dan Bahubali diminta untuk memberikan ritual dengan mengorbankan darah dari kepala sapi. Namun ketika Bahubali dia memilih lebih untuk mengorbankan darahnya karena baginya hewan tersebut tidak berdosa. Saat bernegosiasi sebelum berperang, ibu suri dibuat kesal oleh Raja Kalakeya dan dia meminta kedua putranya untuk membiarkannya hidup walaupun tanpa tangan ataupun kaki dan merasakan akan kematiannya. Bahkan ketika burung nasar yang memakan isi perutnya, dia ingin raja itu tetap hidup. Siapa di antara Baldev dan Bahubali yang dapat menghabisi Raja Kalakeya, maka dia akan dinobatkan menjadi raja. Perang pun dimulai. Baldev yang memiliki pasukan pemanah berhasil menghabiskan banyak pasukan Kalakeya.
sedangkan Bahubali hanya melebarkan sebuah bola besar. Namun itu tidak berefek apapun. Lalu Bahubali meluncurkan serangannya dengan sebuah kain yang sudah dilumuri oleh minyak. Dan dia pun melemparkan anak panahnya dengan api di ujungnya. Sebuah taktik yang tak terduga dari Bahubali. Namun jumlah pasukan Kalakea yang begitu banyak membuat Bahubali dan Baldev turun ke medan perang dengan pedang dan kudanya. Dan disinilah aksi-aksi heroik yang memanjakan mata. Dengan koreografi, cara bertarung Bahubali yang asik untuk disaksikan. Sebenarnya bisa dibilang kekuatan si Baldev sama Bahubali itu imbang. Cuma bedanya, Bahubali berperang menggunakan strategi. Kalau Baldev cuma kekuatan otot aja. Perbedaannya, Bahubali begitu liberal bagi semua orang. Sedangkan Baldev kejam dan mencapai tujuannya dengan segala cara yang memungkinkan. Bahkan sampai mengorbankan nyawa dari para warga. Sedangkan Bahubali, dia tetap menghabisi lawannya tanpa mengorbankan rakyatnya. Ketika Bahubali hendak membunuh Kalakea dengan pedangnya, seketika dia teringat akan ucapan Ibu Suri yang berkata membiarkannya hidup walaupun tanpa tangan ataupun kaki dan merasakan akan kematiannya. Bahkan ketika burung nasar yang memakan isi perutnya, dia ingin raja tersebut tetap hidup. Namun tiba-tiba Baldev mencuri kesempatan tersebut dengan mengembaskan gada miliknya, sehingga Raja Kalakea tewas di tangan Baldev. Usai peperangan, Ibu Suri Sivagami menobatkan Baldev sebagai komandan pasukan Maesmati. Sementara Bahubali lah yang menaiki tahta sebagai Raja Maesmati, sehingga membuat ayah Baldev, yaitu Bijaidev, marah dan mengingatkan perkataannya jika dialah yang telah membunuh Kalakea. Sivagami lalu menjelaskan bahwa seorang raja tidak dihitung dari jumlah musuh yang dibunuh, tetapi dari jumlah rakyat yang diselamatkan, di mana selama pertempuran, Bahubali selalu memperdulikan keselamatan rakyatnya. Mendengar kabar itu, para rakyat berteriak dengan menyebut nama Bahubali dan menyambutnya dengan meriah. Begitu juga dengan Katapa. Lalu kita kembali ke tampilan utama, di mana ibu angkat yang kagum akan cerita Katapa bertanya, di mana keberadaan sang raja yang hebat itu? Karena dirinya ingin sekali melihatnya. Lalu Katapa menjelaskan bahwa dia telah tiada. Mahendra mendekati Katapa dan berkata, kau bilang tak ada musuh yang bisa mendekati dia. Lalu bagaimana pejuang sehebat dia bisa mati? Katapa pun menjelaskan, jika Bahubali mendapatkan pengkhianatan dan ditusuk dari belakang, dan pengkhianat tersebut adalah Katapa, dan film pun berakhir. Aduh, ambigu banget bukan? Lanjutan dari kisah ini ada di seri kedua nantinya dengan judul Bahubali The Conclusion. Selain cerita dan visualisasi yang menarik, film ini juga tidak lepas dari pesan dan pelajaran hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Suri ketika memilih raja misalnya, seorang raja itu tidak dihitung dari jumlah musuh yang dibunuh, tetapi dari jumlah rakyat yang diselamatkan. Jika kau membunuh ratusan orang, kau dipanggil seorang pejuang hebat. Tapi jika kau menyelamatkan satu kehidupan keluarga, kau dipanggil dewa. Panggilan dari kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa seorang dipandang begitu tinggi ketika mampu menyelamatkan nyawa, bukan ketika mampu menghabisi banyak nyawa. Film yang didistribusikan dengan 4 bahasa seperti Hindi, Telugu, Tamil, dan Malayalam ini berhasil mendapatkan sambutan meriah dari penonton dan sukses menjadi box office film India. Cerita film ini tergolong kuat, lebih artistik, efek film, dan kostum film ini juga tergolong apik. Oke, dan inilah alur film Bahubali The Beginning. Dan tunggu alur film Bahubali yang kedua. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.